saya tak tahu apa masalah sebenarnya antara dia dan saya. Saya anggap dia sebagai adik. Kita cari jawapannya dalam Kapsul Hiburan di HTV, Apa Kes? Masa Taizul cakap macam tu, ini terkasih atas penyayang, apa yang silin masa tu? Saya, sejujurnya saya agak terperanjat kerana pada 4 Januari, sewaktu sesi pertemuan bersama pengerusi Islami dari dulu bersama pihak HR, bersama saya selaku pengurus besar dan bersama JJ selaku pengurus program Suria, program dan konten Suria. Kita dah terangkanlah kepada dia bahawa dia harus rekod taksirnya dan macam Datuk cakap tadi. Dan kita ada maklumkan, okay, kita harap dia dapat keluar dengan baik dengan tidak memburukkan image station seperti mana yang ada dilakukan oleh bekas penyampai kita sebelum ini yang keluar dari Suria. Dan macam yang Datuk mention juga tadi, after record saya sebutkan, dia mengatakan yang dia profesional dan dia tidak akan melakukan itu. Jadi bila saya naik ke konti atas kapasiti saya sebagai, bukan sebagai seorang DJ Lin, tetapi saya naik ke konti sebagai seorang pengurus besar Suria FM Mogelian dan abang saya semua dah penyusahan tertinggi setami dari dulu. Saya nak ucapkan terima kasih je sebenarnya naik itu kan, sebab manakan itu adalah hari terakhir dia ke udara. Jadi bila dia melafazkan itu di hadapan muka saya, saya tergamam lah. Saya rasa bukan saya saja, semua yang di dalam konti juga tergamam. Tak sangka itu yang keluar dari mulut dia. Tapi saya, yelah, saya nak buat apa kan? Saya tak boleh menghalang itu. Saya cuma saya rasa macam agak sedih sebab saya tak tahu apa masalah sebenarnya antara dia dan saya. Saya anggap dia sebagai adik yang saya kenal dari 2006 daripada Suria FM dulu, dia ambil waktu zaman Queen Run. Kami bekerjasama di Suria FM sampailah dia di orang kata ditamatkan kontrak pada 2012. Dan saya lah selepas saya diberi tanggungjawab menjadi pengurus program Suria FM pada 2016. Antara langkah pertama yang saya lakukan untuk memperbetulkan Suria FM adalah mempercantikkan dari segi line-up. Line-up dari segi konten, dari segi lagu. Bercakap tentang line-up, saya panggil dia datang ke Suria bersama Suraya dan seorang lagi penyampai yang sekarang ni dah tak ada dengan kita. Mereka bertiga datang serentak. Saya bawa jumpa top management kita. Lepas tu kita berbincang dan alhamdulillah rezekilah beliau dapat bekerja semula lah, kembali ke Suria selepas 2012 itu. Pada tahun 2016 saya bawa dia masuk ke Suria kan. Saya bertanggungjawab yang bawa dia masuk ke Suria atas 2016. Jadi saya sangat silaturahim itu memang terjalin selama ini pun alhamdulillah. Jadi saya tak nampak di mana silapnya apa yang berlaku ini. Saya bukan mengatakan orang tak berhak benci saya ke apa, tak. Tapi yang saya sayangkan adalah silaturahim. Lebih pada silaturahim antara kakak dan adik yang terbina. Antara yang bertibaran ketika ini adalah dikononnya dijadi iri hati dengan kejayaan yang dicapai Taizul. Boleh komen sikit mengenai itu? Okey. Bercakap pasal dengki lah atau iri hati. Okey. Saya rasa dengki itu tidak ada. Kerana dalam menentukan senarai untuk ialah orang kata untuk isu yang diketengahkan tentang orang kata barisan nama, yang itu bukan keputusan saya seorang, bukan saya yang buat keputusannya. Okey, perbincangan dan yang penting persetujuan approval itu datang daripada top management kita. Sebab ini station punya keputusan ni kan, nama-nama kita nak bagi dan sebagainya. Jadi saya disalahkan. Sebenarnya kena tahu bahawa kita ada beberapa kriteria, berapa faktor yang kita ambil kira dalam pada kita orang kata memilih
siapa nama-nama yang perlu kita hantar. Dan selepas berakhirnya anugerah itu, saya sendiri yang mengarahkan anak-anak buah saya, Tim Digital Suria, untuk blast di social media. Kerana kita bangga kerana produk Suria yang berjaya memenangi untuk kategori. Dan saya juga turut mengarahkan anak-anak buah saya di Suria FM untuk menganjurkan sesi makan-makan. Kita buat kejutan untuk dia. Yang itu buktinya ada di di platform social media saya. Kedawaan digiling, hadiri hati, tak wujud sama sekali. Anda kalau masuk ke video itu, beberapa hari selepas kemenangan dia, kita anjurkan makan-makan dan sebagainya, buat kejutan. Saya juga ada berucap untuk secara rasmi mengucapkan kata. Masa shoot semua ada lagi. Post di social media, saya post di feed sampai sekarang. Di TikTok saya, Instagram saya, Facebook dan juga Twitter saya. Sampai sekarang netizen boleh masuk, boleh tengok. Dan saya caption saya pun anda boleh baca. Dan dia juga ada reply pada caption saya itu. Saya kira untuk masa sekarang, kalau nak berurusan pun antara Taizo bersama dengan top management.